dan main bareng. Dan kalian jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya, Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita berada di Lembang, Bandung, tepatnya di Villa Air. Villa Air ini bisa dihuni oleh 6 orang dewasa, karena di dalamnya ada disiapkan 6 single bed. Oh ya teman-teman, kita dapat rate per malamnya 2.300. Interior Villa Air sangat Jepang banget teman-teman, pokoknya nyaman deh. Oh ya teman-teman, ketika kita datang ke Villa Air disediakan juga welcome snack-nya loh. Jadi di toples-toples kecil ada berbagai pilihan snack yang bisa kita nikmatin secara free. Di dalam villa disiapkan fasilitas kulkas, pemanas air, 6 botol mineral water. Toiletnya teman-teman, toiletnya ada 2, yang satu dekat dengan kamar, yang satunya lagi di ruangan tengah. Jadi untuk penghuni yang di kamar atas itu bisa menggunakan toilet yang di bawah. Oke, sekarang kita naik ke kamar yang di atas ya. Kamar di atas itu ada 2 ruangan, masing-masing ruangan terdapat 2 kasur single. Dan aksesnya dari ruangan itu langsung ke balkon belakang. Nah, di balkon belakang itu kelihatan banget kolam renang untuk dewasanya. Oh ya teman-teman, untuk penghuni villa itu untuk berenang di kolam renangnya free ya. Kita tinggal minta voucher kolam renang ke front office-nya.
dalam area villa pun ada kolam renang anak-anak, teman-teman. Jadi kalau yang bawa anak kecil itu cukup renang di dekat villa. Nah, teman-teman, di atas kolam renang anak terdapat juga ruangan cukup besar di mana jika bersama kantor ataupun dengan keluarga mengadakan gathering dan ingin menggunakan fasilitas ruangan yang cukup besar, bisa menggunakan ruangan di atas kolam renang. Dari bangunan atas pun sangat bagus kalau untuk selfie, teman-teman, karena semua villa-villa air yang di bawahnya itu terlihat indah dari atas. Teman-teman, kita mau breakfast dulu nih. Untuk breakfastnya disediakan telur dadar, takoyaki, lalu ada bubur ayam juga, lalu ada bubur kacang, oh iya, di sini juga disediakan cemilan lumpia goreng. Untuk hidangan utamanya ada oseng buncis, ada bihun goreng dan ayam goreng serta nasi goreng. Dan buah-buahan, dan tidak lupa kopi dan teh. Bagi yang tidak suka makan nasi, mau makan roti pun tersedia. Untuk menu breakfast memang tidak terlalu banyak varian menunya, tapi cukup worth it lah dengan harga yang ditawarkan oleh villa air. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. See you. Jangan lupa subscribe.